bacain tulisan teman yang kita baca sendiri. Oke, langsung aja dimulai. Sore, haruskah ketemui malam? Akankah kecewa duduk manis menanti? Ataukah kehidupan dengan sejuknya berhembus memanggilmu? Sepertinya dia menanti, sama ragu, sama khawatir. Enggan, aku tidak jadi pergi. Tapi detik jam tidak bisa diam. Ku terbang ke sana dengan harap. Kulihat dia gugur, takut menyesal. Ternyata sirna menghampiri. Rasa sesal menenggelamkan kami waktu itu. Dengan cepat ku tarik nafas panjang. Kenapa tidak berjumpa sedari pagi? Malam itu, aku yakin bahwa tembok kamarku benar-benar tidak bisa berbicara. Pikiranku menguasai, mempengaruhi, dan membiarkan semua terjadi begitu saja. Sekarang, butuh berapa lama untuk mencintai? Butuh berapa lama untuk menyukai? Kalau orangnya itu kamu, aku akan lakukan saat itu juga. Sabtu malam, jam 8. Sepotong mata melihat kedatanganku. Duduk pada salah satu meja kayu dengan penerangan kuning di ruangan itu. Kita duduk berhadapan, tidak tersenyum, kita gugup. Musik yang diputar begitu keras, namun aku merasa hening. Banyak manusia lain yang coba membunuh waktu di malam itu. Tapi ku pastikan, hanya dia yang di depanku yang sanggup mendiskretiku. Karena pernah pada suatu hari, dia berniat untuk mematikan hidupnya. Namun, suatu suara memanggilnya dan mengusiknya, membuatnya menoleh dan terbawa. Rodamu membawakanku pada detik di mana konsep kehidupanku mengokoh. Ruangmu membuat kosong menjadi wadah terbaik untuk itu. Sekarang aku berterima kasih karena keraguan telah menemukan keyakinannya. Terima kasih.